dikirimin nasi kebuli oleh Bu Dewi yang kebetulan beliau aktivis di Muslimat ya, Muslimat NU. Nah, ini ada kiriman ini. Beliau jual nasi kebuli. Hari ini kita pengen rasain kebuli namanya kebuli Syam. Wah, nendang nggak rasanya? Sama hebatnya nggak dengan kebuli-kebuli yang bermerek yang biasa kita pesen? Karena ini UMKM ini menyatakan dirinya, saya enaknya boleh bersaing, Pak. Wah, nah, makanya kita cobain nasi kebuli Syam. Nah, dari UMKM Sudimara Pinang, dari Ibu Dewi. Kita coba. Wow. Ada nasi kebulinya. Tentunya pasti ada sambalnya. Nah, kita buka. Sambalnya diplastikin. Nah. Paha. Kalau dari lihat dari nasi kebulinya, lihat ayamnya, proses dibukanya, lihat empuk ya, sangat mudah digombel ya. Nah, kita coba cicipin dulu nasi bulinya. Mantep. Nggak kelawan, lapar siang, nasi kebulinya masih hangat dan nendang banget. Woi. Mantap. Kita cobain ayamnya. Sudah lunak sekali. Bumbunya sudah masuk. Bakarnya juga udah jadi. Nasi kebuli ini berkelas. Nanti kalau sahabat pesan, ini ada nomor di bawah ini. Yuk, cobain. Ternyata paketnya bukan hanya satu-satu. Ada yang satu nampan, isinya tiga. Ada yang lima, ada yang tujuh. Tergantung pesanan. Nanti ada nomor di bawah ini, pesan ke Bu Dewi. Bisa pakai GoFood. Luar biasa. Ini lokasinya di Sudimara Pinang, dekat dengan Pasar Bengkok. Ini sahabat yang apalagi yang di Pinang kalau belum nyobain, harganya sangat bersaing. Cintai produk dalam negeri, beli produk dari kampung sendiri. UMKM Pinang pasti bisa bangkit dan naik kelas. Nendang banget. Mohon maaf, bener nggak kaleng-kaleng ini. Anda harus coba ini. Aduh, sama nggak kalah enaknya sama yang bermerek mahal itu ya. Ini dia. Mantep. Mungkin Bu Dewi belajar di Arab Saudi ini mungkin ya. Aduh. Oh, jadi rasanya kayak kita di sana gitu. Enak rasanya. Oke, mantap. Apalagi saudara-saudara kami yang keturunan Arab, yang tinggal di Tangerang, kangen dengan nasi kebuli, pengen variannya, nggak merek itu-itu saja, pengen nyobain. Nah, ini salah satu alternatif, ada nasi kebuli Syam. Wah, cobain, pesan, silakan komen di IG saya atau di YouTube saya, kalau kurang memuaskan, biar kita sampaikan ke ordernya. Yang jelas, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mantap!